بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم الله وبركاته. لمرضاه الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولوالدينا وخصوصا لمؤلفي هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ودخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بخير قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وببركة علومه في الدارين آمين Insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tasawuf kita dengan kitab Minhajul Abidin masih lanjutan daripada akabah yang pertama tentang ilmu masih berkaitan pembahasan tentang ilmu tauhid tentang bagaimana salafun salih dalam i'tiqadnya yang lalu dikatakan bahwasannya di antara yang harus kita ketahui adalah apa-apa yang diingatkan oleh para ulama salaf, bahwa Allah itu bisa dilihat, bahwa kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Karena jika Allah itu kalamnya berhuruf dan bersuara, maka Dia sama seperti makhluk. Nah, lanjutannya, dan bahwasannya Ia tiada di dalam, bahwasannya tiada di dalam mulku dan malakut. Kalau disebut mulku itu alam bawah. Alam bawah itu kita lah nih, di alam bawah. Kalau disebut malakut, itu alam atas. Alam para malaikat. Nah, jadi ada mulk dan malakut. Nah, jadi kalau mulk itu kerajaan Allah yang di bawah, as -sufla. Nah, kalau malakut itu yang al-ulianya, yang di atasnya. Nah, air. <tuh> Jadi tidak ada yang di bawah dan di atas, di bumi dan di langit, melintas khatir dan terkerlip yang memandang. Nah, di bumi dan di langit seandainya adalah lintasan hati sekecil apapun, atau ada pandangan mata sekejap apapun, nah itu semua, melainkan dengan kodoh Allah semua itu terjadinya atas qada Allah. Nah, ini yang belajar tauhid masih ingat ya, bedanya qada dengan qadar yang termasuk dalam rukun iman itu. Nah, rukun iman ada enam jangan tak tahu nih. Nah, semalam saya ada dikirimi video ini, masya Allah. Anak-anak muda sekarang, anak aliyah, ya, tanya rukun iman tak bisa jawab. Apalagi lah tahunya sama agama nih, jadi ya biasalah kalau ditengok di YouTube tuh. Jadi di WA itu ada yang ngirim. Ya tulisannya beginilah generasi muda Islam sekarang. Pakai jilbab perempuan tuh. Nah, ditanya nama-nama artis, oh tahu lancar. Rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Tegagap gagap jawab. Ya Allah ya Rahman. Ini hati-hatilah kita sama anak-anak kita nih. Nah, lebih serang lebih sering dia megang handphone daripada megang kitab lebih sering dia nonton-nonton YouTube daripada mengaji akhirnya rukun iman rukun Islam tak tahu tak bisa nyebutkannya nah ditanya rukun Islam yang kayak mana tuh ya Allah ya Rahman nah, anak kita kecil anak saya tuh umur lima tahun itu udah tahu dari umur tiga tahun bunda bisa nyebutkan ini udah SMA hilang yang seperti itu gawat betul Rukun iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Yang terakhir adalah iman kepada kodoh dan kodar. Kalau kodoh dalam uh, pemahaman iktikot yang mengikut kepada Imam Ash'ari, Ash'ariyah, kodoh itu pasangannya ke irodah maksudnya. Nah, nanti kalau kodar itu baru kepada kudroh. Mewujudkan apa yang sudah dikehendaki, itu adalah qadar. Menghendaki semuanya sebelum apapun diciptakan, itulah namanya qobo tadi itu. Kodoh dan qadar. Nah, semuanya lintasan hati, sekerlip pandangan mata tadi itu, itu tak akan terjadi kecuali atas qobo Allah. Nah. nah, Melainkan dengan kodo Allah dan kodarnya. Nah, dan irodahnya. Nah, ini mirip lagi. Jadi semuanya itu atas kehendak dan kekuasaan Allah barulah terjadi. Nah, nggak ada yang terjadi itu di luar kehendak Allah. Kalau ada, berarti Allah lemah terhadap yang satu itu. Nah, adalah sesuatu yang terjadi tak sesuai atau tidak dikehendaki Allah. Berarti saat itu Allah tidak menjadi Tuhan kepada yang satu itu. Karena pengertian Tuhan ini, ilah ini kan segala sesuatu berhajat kepadanya dan ia tidak berhajat kepada segala sesuatu kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa irodah tanpa kudroh Allah berarti yang satu ini tak hajat kepada Allah kan gitu berarti Allah bukan Tuhan ah, makanya semuanya harus berhajat harus atas irodah Allah tadi eh, bahkan sekecil itu ya sekecil lintasan hati nah sekecil pandangan mata yang sekerlip apapun itu pasti atas kodok iradah dan koder nah. dan kehendak nah. maka setengahnya kebajikan dan kejahatan jadi dari yang Allah kehendaki dari yang Allah sudah tentukan itu ya ada yang baik ada yang buruk ini kita belajar tauhid yang boleh dikatakan seperti ini hanya li taklim ta'lim, di makom ta'lim bolehlah dikatakan bahwa yang buruk itu dari Allah kita bukan seperti orang mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu hanya menciptakan yang salih dan aslah yang baik-baik saja, yang buruk itu makhluk tuh, tidak kita ini tetap meyakini semuanya itu adalah Allah yang ciptakan Mau yang baik, mau yang buruk. Tapi begini, dalam bahasa taklim tauhid seperti ini, silahkan diucapkan bahwa Allah itu menciptakan yang buruk. Allah itu disandarkan kepadanya Allah. Disandarkan kepadanya apa ini? Allah. Allah ini semuanya itu Allah yang ciptakan. Mau yang baiknya, mau yang buruknya. Itu kita katakan di makam ta'lim. Di saat kita sedang belajar yang seperti ini. Namun secara lisan, diucap-ucapkan, itu tak boleh. Ta'adduban lillah. Nah, beradab kepada Allah. Jangan dikatakan Allah itu menciptakan babi. Tidak begitu. Allah itu menciptakan najis misalnya, enggak kita katakanlah seperti itu. Kalau untuk yang baik, silahkan se katakan secara khusus, tapi kalau untuk yang buruk, katakan secara umum. Misalnya ada yang bertanya, siapa yang ciptakan babi itu? Maka jawabnya bagaimana? Dengan bahasa umum. Semuanya Allah yang ciptakan. Ah begitu, itulah bahasa umum tuh. Nah, tapi kalau ditanya, siapa yang ciptakan langit? Langit kan bagus. Ya Allah ciptakan langit. Nah, jadi ini adalah adab kita kepada Allah. Kalau yang buruk bahasanya umum. Makanya kalau kita lihat yang buruk-buruk itu, itu di, dihilangkan terkadang failnya. Di surah Al-Fatihah sendiri pun, itu Masya Allah. Kalimatnya tuh bagus betul. Nah, an'amta Nah, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Waktu dikaitkan nikmat, an'amta. Tanya nampak. Kalau yang ngerti sorot tuh an'amta itu kan ta itu artinya engkau. Nampak Allahnya di situ. Dalam arti domirnya itu balik kepada Allah. Giliran untuk murka. Nah, Siratul ladina an'amta alaihim Ghairil maghdu Bi Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Hilang engkau nya, enggak ada Bukan ghadipta gitu. Kan seharusnya kalau yang ngerti sorot nih ya An'amta itu kan fi'il Seharusnya pasangannya kan godoba, Ghadobta Seharusnya gitu Tapi enggak pakai tanya dialihkan jadi isim maf'ul maghdubi dihilangkan itu kan adab luar biasa tuh. kita diajari dari surah al-fatihah itu kalau yang buruk jangan dibilang kepada Allah nah, jadi maka ini adab kita kepada Allah, jangan disebutkan yang buruk kepada Allah, walaupun kita yakin bahwa semuanya itu Allah yang ciptakan nah itu tadi Akhir. Nah, jadi sebagiannya itu setengahnya ada yang baik loh maka setengahnya kebajikan nah dan kejahatan sebagiannya itu bagus dan sebagiannya buruk nah dan manfaat dan mudarat nah dan sebagiannya itu bermanfaat dan sebagiannya mudarat Ganti. Oh. Nah, pakai itu aja, enggak? Allah, Allah. Sebagiannya manfaat dan sebagiannya mudarat Dan iman dan kufur, bahkan keimanan dan kekafiran itu juga hakikatnya Allah yang ciptakan. Dah. kalau gini beres secara pemahaman tinggal lagi lisan jangan diucap-ucapkan karena kalau diucap-ucapkan yang tak baik disandarkan kepada Allah maka nanti tak ada adab kita nah. dan bahwasannya tiada wajib atas Allah Ta'ala bagi seorang daripada makhluknya nah. gak ada yang wajib atas Allah terhadap makhluknya gak ada misal adanya kita, menciptakan kita, itu nggak wajib bagi Allah. Tidak wajib secara akli, tidak wajib secara syari, bahkan juga tidak wajib secara adi. Ya. Jadi semua hukum itu nggak ada yang wajib bagi Allah kalau berkaitan dengan makhluknya tadi. Nah. Maka orang yang diberi Nah, maka orang yang diberi pahala akan dia Maka dengan karunianya Bukan karena Allah wajib ngasih pahala Bukan nah, Tapi karena memang Itu mut Murni semata-mata lillah Karunia Allah nah, Bukan karena Allah harus Memberi pahala bagi orang yang taat Enggak Nah dan orang yang disiksanya maka dengan adilnya kalau ada orang yang disiksa maka itu dengan sebab adilnya nah. dan bahwasannya tuntutnya suruh mengerjakan taat wajib atas segala makhluk dengan diwajibkan atasnya dan barang yang datang atas lidah yang mendatangkan syarak sallallahu alaihi wasallam Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu wajib bagi kita dengan langsung Allah katakan atau melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan akhirat. Nah, ini juga harus kita imani apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, disabdakan oleh baginda Nabi daripada perkara-perkara akhirat yang biasanya disebut dengan masalah sam'iyat yang enggak bisa dibuktikan secara akal kalau sifat-sifat Allah keberadaan Allah itu kan kita bisa pakai dalil akli ya tapi kalau surga neraka ya ini mutlak dalilnya nakli kata nabi kata Allah di Alquran seperti itu kalau dalil aklinya nggak bisa coba buktikan ada surga secara akal ya nggak bisa kita kalau ada orang kafir minta begitu buktikan jadi makanya caranya buat dulu percaya sama Allah Nah, barulah di dikaitkan ada surga, ada neraka. Karena ini masalahnya sam'iat. cuma didengar, nggak dilihat. Nah, dari mana tahu ada surga? Ya, karena Nabi bilang begitu. Loh, kok percaya? Ah, barulah datangkan dalil aklinya. Kenapa percaya kepada Nabi? Kenapa percaya kepada Allah? Nah, seperti adanya surga dan neraka dan hasyar. Hasyar itu padang mahsyar. Tempat berkumpul nanti, nah, setelah ditiupkan sangka kala yang kedua, nah, kita semua nanti bakalan ke situ. Sebenarnya, kalau yakin ini udah enak, hidup di dunia itu bisa enak. Kalau yakin sama akhiratnya, itu total. Yang bikin dunia ini terasa nggak enak, segala macam karena sering lupa sama akhirat nah, kalau ingat akhiratnya itu yakin sama akhiratnya itu besar mantap dunia ini jadi kecil dunia jadi kecil nah, saya sering umpamakan kita di dunia ini macam anak-anak main monopoli atau permainan monopoli itu Wah, anak, anak itu kalau main monopoli banyak rumahnya di Afrika ada, di London ada, bangun rumah di sana. Nah, kita yang sadar betul, bentar lagi ngeceng, ngeceng, ini kecil. Gitu. Kalau kita ikut main sama anak-anak tuh, bahagia kali nggak kita kalau seandainya bangun rumah? Nggak biasa aja. Ya senang, menang gitu senang. Tapi kalau seandainya kalah juga nggak akan sampai nangis gitu. Nah yang masuk penjara di monopoli pun masih bisa ketawa. Tuh. Ada penjara di monopoli itu ya. Nah, kenapa? Karena tahu eceg, eceg, ya, ceceknya nih. Bentar lagi enceng, kan gitu kecilnya monopoli di mata kita begitulah para orang yang yakin sama akhirat memandang kecilnya dunia ini bangun hotel bintang lima segala macam ntar lagi ngeceknya tak ada itu yang di monopoli itu yang petugas banknya biasa ada petugas bank yang begitu itu pun tak bisa dibawanya kemana-mana itu kalau udah ngecek tak laku di kehidupan nyata nah, semua yang dia menangkan di situ begitu enceng tak satu pun dibawa itulah pandangan orang terhadap dunia ini. Dia udah dibilang la'ibu ibu walahu. Main-main senda gurau aja dunia ini. Kalau bisa pandangan ke dunia, kenapa bisa orang mandang monopoli itu tak laku di matanya? Karena udah nampaknya dunia asli ini. Ini nih yang beneran, tapi orang yang betul akhirat dia tengok dunia asli ini macam mana? Kita nengok anak-anak main monopoli tadi. Nah. Tapi kalau anak-anak main monopoli itu kadang, kadang sampai nangis dia kalau kalah. Kenapa? Otaknya belum sempurna. Dia tak sadar kalau itu cuma main-main. Gitu. Nah, main-mainnya serius sekali. Nah, awak pun begitu di dunia ini. Nah, ditengok sama sufi-sufi, sama yang nyata akhirat, -akhir, kok sampai nangis seorang orang ini, di dunia ini gara-gara kehilangan gini, segala macam. Nanti pun tak ada yang dibawa. Kan begitu? Nah, jadi kalau yakin nama surga sama nerakanya ini penuh, enak hidup di dunia ini. Nah, yang kalah pun bahasa yang kalah nih yang miskin segala macam tak akan sampai bersedih cuma kita main-mainnya serius sekali nah, sampai menangis nangis sampai segala macam ini yang payah menanamkan yakin ini nah. Eh. <tuh> malam ada satu makalah dari al imam abdullah al haddad di dalam kitab nasihat tuh itu bagus betul menunjukkan betapa kecilnya nggak ada nilainya dunia ini. Di situ ada beliau nukil satu riwayat. Setiap orang yang sakaratul maut, seandainya dia memiliki seluruh kekayaan dunia, emasnya dia semua yang punya di dunia ini, tambang-tambangnya dia semua yang punya di dunia ini, seluruh kekayaan dunia ini dia miliki, begitu datang malaikat maut, kalau disuruhlah untuk membeli menunda satu jam dengan harga seluruh kekayaannya itu dia pasti akan bayar. Tolong tunda aku satu jam, kata malaikat maut misalnya iya tapi bayarannya seluruh kekayaanmu dia pasti akan kasih. Semua orang pasti begitu. Nak tobat nak sholat nak bentar lagi ibadah itulah rendahnya dunia ketika sudah dihadapkan dengan akhirat. Yakinlah. Ah, maka yang nabung-nabung niatannya mau ini mau itu segala macam hati-hati jangan sampai tak sedekah. Karena begitu menabung berapa harga tanah yang nak dibeli, berapa harga rumah yang nak dibeli, harganya 300 juta. Wah, ini kurang 50 juta lagi. Selama ini sedekah, oh jangan sedekah dulu kita, Pak. Kita mau beli rumah, jangan dulu sedekah, kita mau beli mobil. Udah 50 juta lagi, sakaratul maut. Baru nyesal dia, bagus kalau sedekahkan semua. Mobil tak dapat, sedekah tak jadi, baru nyesal semua. Itu pingin betul balik ke dunia sebentar lagi. Nah, ditinggal malah jadi rebutan ahli waris yang tak paham. Nah, jadi yakin sama akhirat ini yang memang harus betul-betul ditanamkan. Habis ini baru ada kehidupan yang benar-benar. Nah, jadi yang kaya dengan kekayaannya, yang mewah dengan kehidupannya. Nah, itu ibarat orang yang punya hotel, rumah di monopoli tadi itulah. Nah, kalau bahagia kali pun tak bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau tak diarahkan kepada agama. Nah. Nah, jadi maka keyakinan yang memang harus ditanamkan betul. Ada surga, ada neraka. Kita tauhidnya iya, tapi yakinnya ini. Sering lupa gitu. Nah, nangis ketika susah begini segala macam. Bentar lagi selesai ini, enceng bentar lagi gitu. Nah, apa kita bilang sama anak-anak kita kalau seandainya main-main dia terus nangis? Alah lah, cuma main-main aja nangis. Kan gitu. Nah, gitulah kita ditengok sama ulama-ulama yang hatinya udah sampai ke akhirat tuh. Kenapa nangis? Ini hilang mobil. Ya Allah, ya Rahman. Gitu aja nangis. Mau dibawa kemana rupanya? Macam anak-anak kita di hadapan para ulama-ulama. Nah, makanya saya duna Abu Bakar as Tak ragu sedekah 100% hartanya itu tak ragu. Kenapa yakinnya udah penuh? Ini pun tak akan bawa mati. Ini kalau dikasihkan gini, barulah semua nanti jadi hasil di ya akhirat nanti. Nah. Tak pun kita seperti itu minimal dekat-dekat ke sana lah. Nah. Yakinnya tadi itu. Dan hasyar. Dan padang mahsyar. Nah. Padang mahsyar itu tempat berbangkit nanti. Dan nusyur. Dan, e, nusyur itu juga tempat berbangkit lah sama. Nah, nusyur tuh bangkitnya, hasyar tuh berkumpulnya. Nah, ini semua nanti kita akan alami. Semua orang akan alami bangkit yang pertama kali bangkit dari kubur itu Baginda Nabi. Yang pertama kali bangkit dari kubur itu adalah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali ditanya adalah kita umatnya. Begitu dibuka tanah tadi itu, Rasulullah bangkit, mengibas-ngibaskan tanah yang ada atau debu yang ada di kepalanya, dia bertanya. Nah, Ma hadal yaum ya Jibril. Ini hari apa wahai Jibril? Hada yaumul qiyamah. Ini hari kiamat wahai Muhammad. Udah, udah tahu ini hari kiamat, apa pertanyaan Rasul? Ma fa'alallahu bi ummati. Gimana keadaan umatku? Kita duluan yang disebut. Nah, belum lagi apa, tetap langsung kayak emak yang khawatir sama anaknya ini lebih khawatir lagi baginda Nabi. Apa yang Allah lakukan terhadap umatku? Belum ada yang bangkit, masih engkau ya Muhammad. Nah, itu. itu yang disisakan Allah dari kita. Kan nanti ketika tiupan sangkakala pertama itu kan hancur semua. Semuanya hancur. Nah, bahkan roh saat itu pun sudah tak merasakan apa-apa lagi. Maka orang kafir itu disitulah rehatnya itu. Karena ini dikuburkan terus disiksa, disiksa, disiksa. Tiupan sangka kala pertama berhenti itu semuanya. Karena yang nyiksa pun tak ada lagi. Malaikat mungkar nakir pun mati. Nah. Jadi makanya orang kafir itu ketika itu dia di situ rasa tenangnya. Maka di surah Yasin itu kan mamba asana mimmar Siapa yang bangkitkan kami dari tidur kami ini? Udah enak kami tidur selama ini disiksa. Nah, itu maksud tidur itu kayak mana? Jangan salah paham. Nah, kadang nanti kalau nggak ngerti tafsirannya, loh orang kafir kok tidur di kuburnya? Bukannya disiksa. Ini tidur setelah tiupan sangkakala yang pertama. Nah, baru situ berhenti. Orang nyingsa pun dah tak ada. Nah, Suja'ul akro yang ular yang katanya menyiksa itu pun binasa. Pokoknya semua binasa. Nah, kecuali beberapa yang memang Allah kekalkan. Kan ada beberapa riwayat tentang ada beberapa yang Allah kekalkan. Surga beserta isinya Allah kekalkan. Termasuk di kita itu azmudzanab. Apa itu? Pucuk tulang ekor. Nah, azmudzanab, tulang ekor. Itu tak dihancurkan. Nah, kemudian itu nanti didatangkan Allah awan dihujani sama Allah padang mahsyar tadi itu tanah padang mahsyar tadi itu dari yang apa tadi tulang ekor itu tadi terbentuklah lagi tubuh kita semua. Nah itu macam bibit dia jadi dibasahi bahkan dalam mohon maaf bahasanya itu hujannya seperti hujan air mani karena membentuk tuh tubuh. Nah terus berbentuk lagi fisik tadi itu baru ditiupkan sangkakala yang kedua dalam satu riwayat Allah alam lah sahih atau do'if dari lubang sangka kala ketika meniup sangka kala yang kedua dari situlah berkeluaran semua ruh tadi kembali ke jasad barulah dibangkitkan nah dibangkitkan itu jurdan murdan kuhlan nah dalam keadaan tak berbaju tak berbulu mohon maaf yang ada hanya rambut lain tak ada alis adalah jenggot tak ada kumis tak ada Bulu ketiak bersih, semuanya bersih. Yang ada hanya alis dan rambut. Itu saja. Nah, yang jenggotnya panjang di sini. jadi nah, Bang Ahmad nih hilang nanti, Bang. <laughs> bersih, eh, Nanti ada yang memang Allah kasih janggut. Nah, Nabi Musa dan Nabi Adam kalau tak salah dalam riwayat itu yang dikasih janggut. Kenapa? Karena mereka waktu di dunia tak berjanggut. Nah, jadi, di situ dikasih janggut. Yang dalam zat riwayat janggutnya sampai ke pusat. Nah, yang lainnya tidak nah, semua. Kita dibangkitkan dalam keadaan tak ada bulunya lagi. Nah, polos, nah murdan. itu dari kata amrod, nah, tak ada. Apalah, nah, rambut-rambut di bagian yang lain hanya di kepala dan di alis mata. Nah. Bentuknya begini juga, kalaupun ada dirubah, tetap masih bisa kita kenali. Ada yang dirubah jadi binatang, tuh ada dibangkitkan. Nah, banyak riwayat. Nah, orang yang suka meminta-minta padahal tidak doruroh, itu akan Allah bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada kulit dan daging. Nah, tulang aja. Kenapa? Karena memang dia udah gadaikan wajahnya di dunia, kan? Gitu? Orang yang minta-minta kerjanya mengemis, padahal nggak roh Tapi dah enak dia, enak gini, minta-minta, tak -minta, capek kerja. Sehari dapat 70 ribu, 80 ribu. Nah, kadang 200, kalah karyawan. Nah, Jadi kalau seandainya seperti itu, ini kan udah menggadaikan muka ya, orang bilang apa, tak ada muka lagi gitu. Betul-betul Allah hilangkan nanti. Ah itu kan ada keadaan seperti itu. Tapi kita tahu ini siapa. Allah buat orang tahu bahwasannya ini si Fulan, ini si Fulan ada yang dirubah jadi macam-macam lah wujudnya. Tapi tetap Allah kasih tanda bahwa itu adalah sifulan, itu adalah sipulana. Nah, Tuh. <tuh> Maka ini sebenarnya yang mau dipikirkan ini. Yang di dunia ini terserahlah wujud kita macam apa. Yang berjerawatnya, yang hitamnya, yang peseknya, segala macam, udah. Ini rupa yang sementaranya. Nanti yang di akhirat yang kita pingin cantik. Nah, bahkan kata Rasulullah, ada beberapa orang hitam yang menjadi penghuni surga. Yang hitam-hitam, tak usah risau kali lah. Sibuk, nah, nak cari apa skincare. Nah, payah putih ini itu segala macam. Ya, silahkan dirawat, tapi tak usah bahasanya disesali. Kali ada Sayyiduna Bilal bin Rabbah ada Sayyiduna Usamah bin Zaid bin Harisah, ada Sayyiduna Luqman al-Hakim. Inilah orang-orang hitam yang dikatakan menjadi pemimpin-pemimpin di surga nanti. Hitam betul. Nah. Sayyiduna Bilal bin Robah itu hitam. Sayyiduna Usamah bin Zaid bin Harisah itu hitam. Bahkan sampai orang ragukan dia, apa betul ini anaknya Zaid bin Harisah. Kenapa? Karena Zaid bin Harisah putih. Lahir anak kok hitam. Sampai orang mulai berkata-kata yang tak bagus. Betul ya anakmu itu. Begitulah. Diragukan sama orang. Nah, mungkin mohon maaf yang pikirannya kotor jangan-jangan nanti istrimu bezina nah, orang kok gantengnya begini putihnya begini, anak kok hitam kali begitu sampai akhirnya dipanggil seorang kofi, kofi itu ahli kiafah ahli menentukan nasab yang ditengok itu telapak kaki itu. nah, tengok telapak kakinya Saiduna Zaid, tengok telapak kaki Saiduna Usama. Dia perhatikan, dia perhatikan, dia katakan betul. Ini adalah anaknya Zaid bin Harisah. Baru Rasulullah tenang. Setelah. Karena ini kedua-duanya adalah orang yang paling dicintai baginda Nabi. Nah, jadi, tak usah risaukanlah kondisi fisik kita bagaimana. Ada Sayyiduna Zahir. Sayyiduna Zahir ini orang yang betul-betul tak menarik penampilannya. Pernah dipeluk sama baginda Nabi SAW dari belakang, kemudian sambil bercanda baginda Nabi bilang, Siapa yang mau beli budak nih? Siapa yang mau beli budak nih? Padahal Rasulullah main-main. Sayyiduna Zahir sadar akan dirinya terus bilang, Ya Rasulullah, kalau seandainya aku dijual mana ada yang mau beli budak macam aku? Kurus, tak menarik, jelek, tak kuat. Kalaupun laku, murah kali harga gue ini. Apa kata baginda Nabi? La bal anta ghalin Allah. Tidak, kau ini mahal di sisi Allah. Jadi, Ya sudahlah. Di dunia ini yang cantik bersyukur, yang jelek pun jangan terlalu risau. Sayyiduna Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Yang dikhilafkan oleh ulama, apakah dia nabi atau hanya seorang ahli hikmah, wali? Nah, tapi kebanyakan mengatakan beliau hanya seorang wali. Kenapa? Karena beliau buddha Syarat seorang jadi nabi atau jadi rasul harus mer merdeka. Walaupun ada pendapat lemah, boleh budak. Bahkan kalau pendapat lemahnya nanti perempuan pun boleh. Maka nanti ada khilaf antara Maryam. Sayyidatuna Maryam itu apakah Nabi? Ada yang bilang Nabi, tapi pendapat itu ditolak. Yang paling kuat adalah beliau bukan Nabi karena Nabi harus laki-laki. Nah, Luqmanul Hakim itu pernah sampai dicaci orang. Ketika melihat kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya tak bagus. Nah, jadi waktu dilihatlah Sayyidina Luqman Al-Hakim itu, apa kata orang nih? Eh, Ih, jeleknya mukamu. Begitu ya Allah ya Rahman. Nah, sampai hati lisannya keluar seperti itu. Tapi jawabannya itu betul-betul menunjukkan tenangnya Sayyidina al Hakim. Nah, kata beliau, nah Kebah uh, tanaksha amin Yang artinya Yang kau hina ini Lukisan atau yang melukis Kan gitu Terdiam udah orang. Yang kau hina ini lukisan atau yang melukis nah, Karena otomatis Kalau lukisan itu dihina Pelukisnya pasti juga terhina itu jadi. Nah, Udah tuh otomatis tuh. Orangnya terdiam dengar itu Salah ucapnya Nah udah jadi ya sudah. Ridolah begini dikasih Allah. Nah, yang cantik, yang ganteng ya bersyukur. Nah, yang kurang cantik, yang kurang ganteng ya sudah terima. Udah Allah kasih yang seperti itu. Dijaga. Nah, tapi untuk yang perempuan bukan berarti ya, adalah apa lagi lagi berdandan. Enggak, kalau niatnya untuk menyenangkan suami silahkan. Nah, tadi. Air. <tuh> jadi kalau ingat yang seperti ini, tak risau lagi hidup di dunia ini sebenarnya. Nah, miskin fakir itu tak tak jadi masalah. Tadi juga siang kami baru baca dalam kitab Nasaihul Ibad sama para santri. Itu ada hadis Baginda Nabi. Nah. Eh uh, nas atau sebaik-baik manusia itu nah yah sabuhum marḍa Walaysa orang merak, orang menyangka dia itu sakit, padahal dia tak sakit. Artinya, sebaik-baik manusia itu adalah yang disangka orang dia susah, padahal dia tak ada susahnya. Sebaik-baik orang, tengok ada orang, rumahnya macam gubuk, keretanya kereta buruk, gajinya kecil, orang lihat ih, kasihannya lah, bapak tuh udah tua. Hidupnya kayak gitu, susah kali. Padahal tak ada susahnya di hidupnya. Nah, ini sebaik-baik orang. Yang ketika orang merasa hidup seperti itu susah, tapi dia tak pernah merasa susah. Saya ingat dulu, Ustaz Hafiz Yazid pernah cerita, ada orang tua, udah lanjut usia, rumahnya gubuk, duduk di teras rumahnya, nah, sambil pegang tasbih, lah gitu. lewat orang naik mobil pajero, dilihatnya loh orang tua tadi, dalam hati yang di mobil Pajero nih, kasihan kali lah kakek itu. Udah tua, rumahnya sempit, penghasilannya tak besar. Sedih aku ngeliatnya. Padahal si kakek waktu orang tuh lewat naik mobil Pajero, dalam hatinya kasihan kali lah orang itu. Gara-gara kerjaannya tak sempat dia berzikir duduk macam aku. Orang anggap dia susah, orang anggap dia sakit. Padahal dia tak pernah merasa susah. Justru dia melihat orang yang sakit. <laughs> yang begini nih. Orang bagus ini. Dipikir orang susah. Ternyata dia tenang saja. Nah. Oke okay, Rasulullah itu tak risau jadi orang miskin. Bahkan ketika disuruh pilih. Baina nabiyan malikan, au nabiyan abadan mau jadi nabi sekaligus raja atau jadi nabi yang karakternya budak karakternya hamba nabi milih menjadi nabi yang abdan kalau nabi yang malikan yang raja tuh kayak nabi sulaiman tuh nah Tadi, Nabi Muhammad lebih milih udah tuh jadi nabi yang miskin saja karakternya kayak karakter hamba makanya doa Rasulullah itu dahsyat Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni bi zumratil masakin Ya Allah hidupkan aku miskin matikan aku miskin dan nanti kumpulkan aku di padang masyar sama-sama dengan orang miskin ah. nanti Bang Roji jadi imam doa begitu <tell> Saya belum pernah dengar ada orang berdoa begitu. Santri saya lah pernah berdoa begitu. Tapi kawannya kayaknya agak enggan mengaminkan. Itu terdengar doa begitu. Kalaupun mengaminkan tak sengaja tadi itu. Amin. Eh apa tadi itu? Itu doa baginda Nabi. Kalau kita disuruh pilih itu kalau udah diucapkan baginda Nabi kan jadi senah ya. Jadi hadis. Tapi jarang pula didengar orang. Ah bukan tak masyhur. Nah, ustadznya mau nyampaikan pun segan. Nah. Giliran pas doa begitu rasanya udah hendak dikabulkan Allah saja. Ya, nah, ini makanya takut. Itu doa baginda Nabi. Memang milih hidup miskin. Nah, kenapa? Karena hidup dunia ini ya ecek-ecek aja lah. Nah, main-main saja. Ini yang perlu disadari bahwa ada berbangkit Dan siksa kubur. Nah, itu juga sam'iyat itu nggak bisa dibuktikan siksa kubur itu adanya bagaimana ya paling ada beberapa lah kejadian yang luar biasa ada kubur yang meledak ada kisah ada keluar api dari kubur ya itu gitu tapi kan secara ilmu pengetahuannya kalau mau dibuktikan tak bisa nah, nah dan siksa kubur dan soal mungkar dan nakir nah. kalau tidak mau kena siksa kubur nggak mau bahkan ditanya sama malaikat mungkar dan nakir amalannya setiap malam jangan lupa baca surah al-muluk nah itu amalan tuh ditanya saja tidak apalagi disiksa cuma 30 ayatnya Pak. cuma 30 ayat kalau dibaca selambat-lambatnya baca insya Allah setengah jam itu selesai setengah jam itu selesai Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in Seterusnya. Nah, itu awalnya. Kalau bingung nyarinya, surah pertama di juz 29. Nah, itu Al-Muluk. Surah pertama di juz 29. Baca tiap malam. Maka insya Allah dalam hadisnya itu ketika datang malaikat mungkar nakir, maka surah Al-Muluk tadi menjelma menjadi sesuatu dan dia bilang, mau ngapain? Mau nanya nih, penghuni kubur ini, nggak ada jalan dari sini. Mutar dari sebelah sana, dihadang lagi. Nggak ada jalan dari sini. Mutar dari sana sini. Terus surah Al-Muluk tadi menghalangi malaikat Munkar Nakir untuk menanyai kita di kubur. Kalau nggak ditanya, nggak akan diazab. Karena kalau nggak bisa jawab, baru nanti diazab kan gitu. Kalau nggak ditanya, nggak diazab tinggal tidur aja lagi di kubur nah. bahkan nanti sampai hari kiamat ketika kita di persidangan Allah subhanahu wa ta'ala surah al-muluk yang senantiasa kita baca itu akan yukhasim lana akan berdebat membela untuk kemudahan kita jadi pengacara kita lah nah orang habis berapa tuh kalau mau nak sewa pengacara di sana itu ada Hotman Paris, ada siapa lagi tuh mahal tuh masya Allah. Di akhirat persidangan Allah. Nah saat itu mereka pun para pengacara ini nggak bekuti di situ. Nah ternyata yang bisa membela kita adalah surah Al Muluk yang senantiasa tiap malam tuh dibaca. Ah ini jadiin amalan keluarga. Jadiin amalan keluarga. Nah ini hanya sebagai uh, ini sajalah kalau bisa memang dihafal surah Al-Mulukin kalau bisa dihafal karena kita kadang tak tiap malam itu bisa duduk di depan mushaf kalau hafal enak kalau hafal enak jadi pas mungkin pulang kerja agak malam habis maghrib di kereta lisan tuh bisa baca tabarakallah dibiadihil mulku ala kulli Nah, seterusnya sampai akhir hafal dia bisa. Nah, ini dulu di pondok kami wajib dihafal. Nah, dua tuh du al muluk sama al waqiah kalau bisa memang hafal. Kalau al waqiah fadilahnya tidak akan miskin orang yang baca itu tiap malam. Nah, pokoknya nggak kelaparan lah, ada saja rezeki. Nah, jadi nanti, nah ini yang gadis-gadis, yang lajang-lajang, kalau seandainya memang ada yang mau meminang, jadikan syarat aja, nggak apa-apa. Nah, kalau mau sama aku, apal dulu dua surah itu, Al-Muluk sama Al-Waqi'ah. Nggak nah, masalah, awalnya motivasinya mungkin karena pasangan, tapi setelahnya faidahnya bisa terus dapat. Nah, tadi-tadi saya sama istri Alhamdulillah, memang dulu komitmen ngafal itu. Jadi kalau di kereta sama-sama baca seperti itu, di mobil sama-sama baca seperti itu setiap malam kalau bisa jangan tinggal baca surah Al-Muluk nah, dan Al-Waqi'ah. Nah, karena ini benar. Dan sirat, sirat juga itu kabar dari baginda Nabi. Nah, ada yang namanya sirat. Nah, jembatan yang dikatakan ahaddu minas saif wa adakku minas syar. Lebih tajam dari pedang, lebih harus, lebih tipis daripada rambut. Entah cemana cara melewatinya. Nah, kalau akal kita yang kita gunakan. Tapi orang-orang yang memang Allah izinkan lewat, akan lewat. Banyak tingkatannya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti orang berlari kencang, ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangka, ada yang seperti orang tiarap merayap. Nah, bahkan banyak yang terjatuh. Nah, tadi mending jalan begitu saja, jalan gitu aja udah payah tambah lagi jaraknya dalam satu riwayat 500 tahun menanjak, 500 tahun datar, 500 tahun nurun panjang betul di riwayat yang lain, di situ ada kalalip, ada kait-kait yang dilemparkan malaikat. Nah, untuk mengganggu kita nyebrang tuh. Saya dulu ingat apa tuh acara benteng Takeshi. Ada yang nyebrang di titik itu ditembak meriam tuh ya Allah. Itu aja payah, itu lebar tuh. Apalagi yang sekecil itu bayangannya gimana tuh? Dan mizan dan mizan timbangan ini memang benar hadis terakhir di dalam kitab sohih Bukhari menjadi hadis penutup yang dipilih oleh Imam Bukhari untuk menutup kitab sohihnya. Nah, kalimat tani ada dua kalimat. Nah khafifatani alal lisan yang ringan di lisan faqilatani fil mizan yang berat di timbangan habibatani ilar yang dicintai Tuhan dua kalimat ringan di lisan berat ditimbangan dicintai Tuhan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu kalau sering-sering dibaca berat nanti timbangan kita amal baiknya subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Ibu-ibu, perempuan yang sedang haid tak bisa baca Quran, tak bisa sholat, perbanyak saja bacaan-bacaan yang seperti ini. Nah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah semuanya hafal. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nah. Okay. akan datang nanti maka inilah asal